Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Dodi, channel Domon CT. Pada video kali ini, gue bakal ngebahas tentang dekorasi ulang tahun untuk satu acara teman-teman ya. Dengan budget, dengan rincian ya, yang gak mahal-mahal amat, pokoknya hemat di kantong teman-teman ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe, kita akan bantu subscribe dulu. Langsung aja kita masuk ke rinciannya. Oke teman-teman, jadi di sini gue ada contoh-contoh gambarnya. Nanti kita bakal ngebongkar ini berapa total biaya untuk ngebikin kayak ginian ya. Kita ada contoh gambar-gambarnya. Cuman yang biasa dipakai di sini yang begini sama begini, bukan yang ini, cuman yang ini dan yang ini. Kita bakal bahas tiga-tiganya ya. Atau satu aja ya biar nggak kepanjangan videonya. Oke, yang pertama kali kita ngebahas yang ini dulu tentunya. Jadi daripada kalian ngebeli bahan yang udah jadi, yang apa namanya tuh, yang udah jadi di toko-toko online yang satu set itu, kalau dihitung-hitung kita bisa lebih murah lagi daripada teman-teman. Ditambah kita bisa custom sendiri daripada beli yang udah jadi. Cuman kalian yang cuman buat yang pengen simple aja, ya nggak apa-apa sih beli yang udah jadi kayak gitu ya. Yaudah, yang pertama kali kita bakal ngebahas tentang tirainya dulu. Tirai ini harganya kalau di online sekitar 10 ribuan. Dan kalau di toko offline itu 10 sampai 15 ribu teman-teman ya, tergantung lokasi sama gua barangnya. Oke, sekarang kita contoh. Sekarang kita ambil barangnya ya. Kayak gimana sih? Nah, barangnya kayak gini teman-teman. Ini namanya tirai ke samping. Tirai ke bawah, soalnya dia ada dua tipe, ada yang ke bawah sama yang ke samping. Nah, kalau ini yang ke bawah lebar dari sini ke sini itu cuma 1 meter teman-teman. Terus tinggi ke bawah sininya ada 2 meter. Sedangkan kalau di sini 3 biji ya. Cuman ini 3 biji terlalu boros banget. Sebenarnya cukup 2 biji aja teman-teman. Itu kita hitung aja 2 biji ya. Yuk. Tororo. Kita ambil kalkulator langsung ya biar langsung kita jumlahin, coy. Oke teman-teman, kita tulis dulu ya. Yang pertama kali yang kita butuhin adalah tirai. Tirai cuma butuh 2 teman-teman, kita bikin 2 dikali harganya sekitaran 10.000 ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas yang ini banner namanya, harganya sekitar 10.000 juga teman-teman. Ini tulisannya Happy Birthday dan itu contoh barangnya, modelnya banyak banget teman-teman. Cuma macam-macam ya, ada yang gede ada yang kecil kayak gini. Cara masangnya gampang, tinggal dimasuk-masukin, tinggal dipajang aja punya. Oke, kita bikin banner. Cukup satu aja, satu berarti kali 10.000. Oke, sip. Habis itu kita lihat di sini kita butuh balon-balonnya teman-teman ya. Balon-balon seperti ini, balon latex itu harganya 25.000. Isinya sekitar ada yang 100, ada yang 50 teman-teman. Cukup yang isi 50 aja ya. Soalnya kebanyakan kalau isi 100 terlalu boros banget ya. Udah kita bikin 50 dikali 25.000. Astagfirullahaladzim, salah ya. Oke, 1 kali 25 ya. Soalnya ini kan balonnya satu pak ya, 1 pak 25. Habis itu yang kita butuhin lem balonnya teman-teman. Lem balon harganya sekitar 5.000. Dia buat nempelin balonnya jadi melayang kayak gini teman-teman. Ya, jadi melayang kayak gini ya. Itu harganya 5.000. Cukup satu aja cukup, dia lem balon itu contohnya kayak gini teman-teman, jadi kayak jelly gimana gitu ya. Nah tuh kayak gitu ya, jadi nggak ngerusak ke plafon. Soalnya kalau kita pakai double tip, kalau kita tempelin ke plafon kayak gitu, nanti double tipnya itu ketinggalan atau pas lagi kita angkat dia ngebekas di plafon, bikin rusak jadinya ya. Oke, kita lanjut lagi ke pitanya teman-teman. Ke pita ini yang panjang-panjangnya, barangnya seperti ini. Nah, kalau di toko tempat gue ini, dia ngejualnya 20.000 teman-teman. Pita balon ya, harganya 20.000, cukup satu aja, itu juga udah banyak banget teman-teman. Kalian kalau mau pengen pakai custom nama, harga custom namanya kayak contoh balon Happy Birthday gini ya, per satu hurufnya ini ada yang 2.000, macam-macam harganya teman-teman. Itu tergantung dari kalian bikin namanya apa ya. Balon huruf 2.000 ini bebas, misalnya kita kasih contohnya 10 huruf ya, dikali 2.000. Oke, sip.
di 20.000 sip. Habis itu yang kalian butuhin tempat-tempat. Wih, kita langsung bahas total semua ya. Udah enggak apa-apa ya, tanggung ya. Bingkisan-bingkisan kayak gini itu isi 10, teman-teman. Harganya sekitaran 10.000 atau yang dari plastik harga 5.000-an, teman-teman. Besar kecil beda sedikit, 5 sama 8. Atau kita masukin di sini ya. Kayaknya enggak usah ya. Pokoknya harganya sekitar segitu. Oke. Kita ngitung yang ini dulu ya, untuk ngedekorasinya dulu. Soalnya kalau untuk bagian konsumsi topi-topi ini itunya, itu tergantung dari banyaknya tamu, teman-teman. Ya udah, kita hitung aja nih ya. Yang pertama, tirai. Tirainya 2 biji, berarti 20.000. Tirai 20, bannernya 1, 10.000. Ditambah balon lagi, 25.000. Ditambah lem balon, tambah pita balonnya, ditambah balon hurufnya, kita hitung randomnya 10 biji ya, berarti 20.000 ya, 100.000 teman-teman. Itu dekorasi ulang tahunnya udah cukup meriah ya, udah cukup sederhana sih, nggak rame, nggak sepi-sepi amat. Soalnya dari balonnya ini kita udah ketolong banget ya, udah jadi kayak rame banget kayak gini, digantung-gantung kayak gini dikasih pita, itu udah dekorasinya udah cukup rame banget kelihatannya. Bedanya kalau kalian pakai yang balon kayak gini, ini balon apa namanya tuh, balon foil, harganya itu sekitar 40.000-an, teman-teman. Jadi daripada pakai balon kayak ginian, mending kalian pakai inisial aja, misalnya HBD gitu kan, daripada mubazir. Sayang kan, sayang banget nih. Kayak gini contohnya, HBD ini cuman berapa? Cuma 6.000 doang, dibanding yang satu set harganya 40.000-an, teman-teman. Oke, kayaknya kayak gitu doang untuk rincian dekorasi ulang tahunnya. Oh ya, untuk tempat-tempat makannya tadi, itu undangannya sekitar harga 5.000, isi 10, teman-teman, undangan ulang tahunnya. Seperti ini ya, ini 5.000-an, isinya 10. Terus piring-piringnya ada yang 2.000 isi 10, garpunya juga sama 2.000-an isi 20, dan lain-lainnya. Itu tergantung dari kebutuhannya. Di sini gua ngebahasnya kan untuk dekorasinya, oke? Oke, teman-teman, gimana untuk rinciannya? Apakah cukup jelas? Kalau nggak jelas, silahkan ditulis di kolom komentar ya, untuk berapa harganya, terus gimana model-modelnya. Atau bisa DM Instagram gue di deskripsi atau di sini ya. Nanti bakal gue jawab apa-apa saja sih kebutuhannya untuk ulang tahun gitu ya. Oke, gue Dodi undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.